pemerintah daerah sudah mengeluarkan surat edaran kepada semua pemilik speed untuk transportasi Sungai Ular Nunukan itu batas waktu kita tentukan jam 5. Kita tidak mengizinkan untuk melakukan pelayaran pada malam hari, ya. Yang kedua, kita juga sedang diupayakan pembangunan pos, ya. Pos di titik yang beberapa waktu lalu juga itu menjadi masalah. Nanti tentunya di situ nanti akan kita tempatkan petugas kita, baik dari Lanal, Kontas, dari Imigrasi, dari pihak perhubungan, ya, yang nanti dalam pengawasan perairan kita, tentunya dalam rangka pelindungan ya masyarakat kita yang menggunakan jalur ini. Selanjutnya juga kita berupaya nanti bagaimana persoalan ini, karena ini masalah batas ya antar dua negara. Persoalan ini nanti akan kita angkat ke pusat Pak, karena masalah perbatasan ini kan kewenangan pusat. Akan kita usulkan bagaimana kita nanti membuat rambu-rambu di laut itu, batas laut kita dengan pihak Malaysia. Nah, kami. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!